Ya, Mbah. Tenang, kita tempelan. Mbah. Jadi sing kawak wingi tak gakek Gustin. Ya gak nopo sing iki. Podho. Ya sing nang dene sampeyan niku. Are alikatore pateni berarti. Wah, alikatore sing numpak seneng dhuwur kuwi. Sing tak sunduk kuwi. Wah, arepine sunduk kuwi rono. Enggak nyal. Jadi panganane sambung-sambungan ta kuwi. Ora karo-karo banget, Don. Gimana apa tadi, Jan? Curahan kayu itu paling. Bos ayo, Jan. Kita itu. Bos ayo. Gimana enggak tahu? Gimana enggak pura? Gimana? Agenge sampeyan iki pinten taun? Iyo wis 20. Wah, seneng kuwi ya wis seneng banget iki. 8 tahun. Wah. Ih, 8 tahun. Wah. Mayar ning opahe. Lah niki napa niki, Pak? Aligator niki. Red Vietnam. Oh, Red Vietnam. Mriki ya to ya mboten ate aset nggih, Mbah. Ya. Milih terus. Full. Paling gede. Mayar. Dimaris kali. Mas, nek mah lali nek ninggal pit nang lapangan, Mat. Wong goblok kok lali ngene. Ya duwe kayak gini kok, Pak. Jenis apa ki, Jan? Jenis apa ki? Peluang. Peluang. Kok ngapa to bentuke godhong iki? Oke. Nih, teman-teman. Bentuke ini untuk avokat peluang kayak gini nih, teman-teman. Ono sing bedake pura yo? Karo liyane.
Oh iya sak pang kok yo. Sak pang. Potong apa? Ini peluang nih teman-teman. Nih. Lumayan dapat entresan gratis. Kalau yang diambil sing kayak ngopo? Jen. Yang ada mata tunasnya. Oh, kita lihat teman-teman. Nih, yang ada mata tunas teman-teman. Nih, yang dikatakan mata tunas yang seperti apa, Mas Jon? Ini mata tunas ini. Nih. Oke, lihat Mas Jon. Nih, nggih. Nih teman-teman sekali lagi kalau mau ngentres itu kurang lebih yang seperti ini nih teman-teman. Ada mata tunasnya seperti ini. Nih teman-teman. Jadi ini untuk stok apokat, nanti kedepannya insya Allah untuk hubungannya dengan peluang stoknya aman. Terus kalau yang seperti ini, ini teman-teman, ini karena mata tunanya juga kecil-kecil, nggak ada ini. Ah, ini nggak kanggung gawe nih. Ini bisa jadi pupuk ini teman-teman. Oh ya, humus. Nah, ini kayak gini. Kisaran kalau yang bagus itu umur berapa ya Mas Jono? Apanya? Untuk entres 3 tahun, 4 tahun. Nah kan ini kebetulan tadi katanya yang punya kan, no, udah gede banget. Ini kisaran umur 8 tahun teman-teman. Yang penting mata tunasnya sehat. Oh gitu. Biasanya 1-2 tahun berarti sudah bisa ya? Sudah bisa. Oh gitu. Nah gitu nih teman-teman, 1-2 tahun ternyata sudah bisa buat entresan. Nih. Tuh teman-teman, banyak ini yang gak kepake ini ternyata teman-teman. Bisa jadi berapa ini Mas Jon, kira-kira? 200. Stop peluang kedepannya 200 teman-teman. Nih. Ini yang punya kebetulan rumahnya berdampingan dengan kalian nih teman. Tuh. Kebetulan nggak ada orang yang mandi ya teman ya. Nih ya, nih diirigasi nih teman-teman. Di desa suasana sejuk. Nah, ada tanaman pohon bambu tapi pohon bambunya kecil-kecil ini. Bambu hias ini teman-teman. Oh, ini juga ada banyak ini stok lengkeng. New kristal nih teman-teman. Nah, banyak banget. Gitu ya teman-teman ya, untuk aktivitas pada kesempatan kali ini. Terima kasih.